Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Hari ini saya tidak mancing, tapi saya mau unboxing paket paket UL. Ya. Dapat kiriman lagi. Kita buka satu persatu. Apa saja itu? Dari Batati Fishing. Yang pertama, kita buka dulu kotaknya ya. Real sihat. Ada lur Dian, ini lur andalan saya. Ada soprok, terima kasih. Ada stiker, mantap sekali stikernya. Nanti link pembelian ataupun alamat ini di akhir video. Kita singkirkan dulu nih. Kita lihat trailnya dulu. Di sini tertera model LP800 si Hawk Light Pro, ball bearing 7, Garcia 551, line capacity jelas, berat 119, maksimal drag 3 kg, 7 ball bearing. Ya, mungkin kelihatan. Ya bos, kita buka dalamnya bos. Seperti ini penampakannya. Ya, kita buka lagi. Sudah tidak ada isinya, cuma ada petunjuk pemakaian. Sudah power handle ya. Di sini yang saya senangi knobnya sudah bulat sehingga enak digenggam. Warna juga sudah sangat menggoda ini. Memang pilihan piranti atau reel yang bagus itu mempengaruhi dari warna. Stiker dragnya juga sangat nyaring. Warnanya nih sangat indah menurut saya. Mempengaruhi kepedean kita nih. Ketika trip berjalan dengan teman, pasti menjadi pusat perhatian. Ya, knob sudah bulat, jadi nyaman digenggam ketika kita casting atau land base. Warnanya bos ya. Ini seri terbaru Light Pro 800 2020. Reel yang sangat mantap menurut saya ini. Saya tidak bisa terlalu banyak mereview. Dragnya sudah sangat nyaring. Salah satu video yang sedang ketika saya saksikan tuh Arianto Sanda, salam hormat Kak Arianto Sanda, ketika menaklukkan Bluefin memakai Light Pro 800. Luar biasa. Penampilannya sangat mantap, mewah, elegan, dan tentunya keren. Ya. Lanjut, apa saja
Sekarang kita buka tabung ini isi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kita singkirkan dulu. Capung. Capung 702. Telur 2 sampai 10 gram, lain 2 sampai 6 lb. Panjangnya 7 pet. Kita lihat lagi ya, teman. Ini rod sudah sangat terkenal. Bukan kaleng-kaleng ini. Relik solusi mancing asik luar biasa. Sangat nyaman digenggam ini menurut saya. Jarak antara bat bawah dengan atas pun tidak terlalu jauh. Penampakannya. Akhirnya bisa juga memegang capung. Kita lihat lagi bagian atasnya. Nah, ini dia teman, sambungan bagian atas. Keren sekali ini. Ada warna yang menggoda ini. Kesannya tidak apa ya? Tidak ketinggalan zaman lah warnanya. Iya. Warnanya pun sangat menggoda ini. Sepertinya serasi karena ada warna-warna gold bertemu warna ini. Ini ada seperti lembayung menurut saya ini. Bisa berubah-berubah. Piranti UL semua nih, tinggal diamiskannya saja ini. Cuma untuk sementara kita istirahat dulu lah. Sangat serasi teman ya. Keren. Reelnya tidak ketinggalan zaman. Yang jelas koran terbaru. Keren. Rodnya pun sudah sangat terkenal. Sangat banyak dipakai orang. Oke. Inilah hasil unboxing saya hari ini. Ada rel Sihab LT800. Ada capung. Ada tentunya lure yang sangat fenomenal, Dian, cocok sekali untuk memburu para mini ini, ataupun hampala ya. Dan juga terima kasih buat Mbak Titi Fishing Store, dapat stiker nih. Pasti keren nih ditempel di box lure, menjadi perhatian buat teman-teman yang menyaksikan. Oke, terima kasih buat Mbak Titi, buat teman-teman yang ingin berbelanja. Ini ada jelas tertera.